BBM Live Instagram and all social media user in the world. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. Welcome back with me Raden Dandi Wirata aka Bang Edun di channel yang paling Edun Pisun. Oke teman-teman gue semua, bujang-bujang gue semua, jadi sebelum nyalain videonya kalian jangan pakai subret dan subret untuk gratis tanpa bayar, tanpa biaya apapun, dan to finish untuk video-video selanjutnya nih teman-teman gue semua. Alright nih guys, teman-teman gue, jadi di video kali ini gue mendapat kesempatan, akhirnya alhamdulillah sujud syukur, bersyukur banget Bang Edun mendapatkan kesempatan ini guys. Kesempatan apa? Yaitu kesempatan mereview langsung. Karena kan kalau kemarin kan pakai video WhatsApp nih teman-teman. Sekarang aku dikasih akunnya teman-teman. Karena memang kebetulan udah nggak limit. Jadi akun apa sih Bang Edun? Ya akunnya kemarin gue review yaitu 2 iconic moment pack dalam satu akun guys ya. Wow! Gue dikasih pinjem dan di sini gue akan mereview lagi, tapi ini yang versi kita ngelihat langsung di gameplaynya, di gamenya teman-teman. Jadi apa perbedaannya dengan versi yang memang cuma satu iconic atau memang nggak punya iconic sama sekali? Dan gue sekali lagi mengucapin makasih untuk Hans Spence udah mau minjemin akunnya. Jadi seperti itu. Jadi kita langsung aja gaskun, laskun, naskun akun Edun Pisun ini teman-teman ya. Ha! Oh wah. Oke, jadi sekarang gue udah ada di home screen, ada di PES 2021 Mobile, dan tentunya kita langsung aja klik teman-teman. Di sini sudah ada gambar Cristiano Ronaldo. Ya for the first kita bakal ngecek apa sih sebenarnya guys ya kalau di akun ini. Kayaknya kita akan cek coba rating, coba history akun ini teman-teman, karena gua belum sempat ngecek history akun ini karena sebelumnya belum ada ya guys ya. Jadi gua mau lihat catatan dulu statistik. Wow. 2000 laga teman-teman. 2000 laga untuk akun yang mempunyai 2 iconic moment pack. Okay lah udah termasuk lumayan lama ya. Cuman lamanya di sini gak lama-lama banget guys. Wah, gak lama banget teman-teman. Gua aja tuh udah sekitaran 8000 sampai ceban guys ya. 9000 kalau nggak salah laga gua teman-teman. Berarti ini bisa jadi akunnya udah ada sekitaran setahunan lah ya, setahun lebih lah guys ya. Tapi kalau untuk mendapatkan iconic momento itu juga bisa dibilang pasal cocok lah gitu loh. Maksudnya nggak pakai cheat atau apa-apa gitu ya guys ya. Jadi tidak terindikasi adanya cheater di sini guys ya. Emang literally bug Konami guys ya. Oke, wait, teman-teman. Wait, tunggu. Sebelum gua lanjut ke videonya, gua ingin merekomendasikan untuk teman-teman semua yang ingin top up koin PES murah terpercaya dan juga trusted. Harganya emang murah banget sih ini dibanding yang lain, serius. Gua nggak bohong sih kalau kali ini. Namanya adalah Fi.Dot Game Store karena di sini melayani top up game PES maupun game lainnya seperti Free Fire, Mobile Legend, PUBG dan yang lain-lain. Dan pembayarannya juga bisa melalui Dana, Kris, GoPay, BCA, BRI, semua. Kalian jadi langsung aja hubungin adminnya untuk segera top up koin karena memang lagi banyak promo yang diadain. Jadi langsung aja follow Fi.Dot Game Store teman-teman dan langsung aja top up. Oh, terakhir dia juga direkomendasiin banyak banget YouTuber, pro player, terus streamer. Jadi memang udah pasti trusted dan terpercaya. Jadi buruan langsung aja order di Fi.Dot Game Store. Terima kasih. Oke, jadi kita sudah lihat serinya 568, kalahnya 575, menangnya 930. Untuk tingkat kemenangan 44,9%. Oke mantul. Rata-rata gol 1,23 dan rata-rata kemasukan gol 0,82. So, okay. Dan kita lihat profil pengguna. Di sini namanya SB Hans Space ya teman-teman. Kalau kalian mau follow silakan follow, silakan. Untuk peringkatnya 1167, nanti kita bakal coba untuk naikin ratingnya, kita bantu teman-teman ke 1200 mungkin, tapi di next konten, jangan sekarang karena lumayan adsense nih teman-teman. Edun Pisun guys ya. Lagi BU aku guys ya. Oke, make klubnya Juventus teman-teman di sini, dan kita langsung aja cek dulu. Nah, ada apa nih? Oh, keren apaan. Oke, kita lanjut. Ini apaan guys? Guys ada apa nih guys? Ya ulang lagi cok. Oke gak apa-apa. Kaget gue ada apaan ini. Lah, ini baru pertama kali dan gue merasakan ini guys ya. Ini apa yang terjadi teman-teman nih?
Jangan, guys. Teman. Enggak lah ya. Enggak apa-apa, enggak. Ini enggak ada indikasi apa-apa ya, guys ya. Ini literally memang dari game gua, guys ya. Tolong teman-teman semua, tolong. Jadi kita langsung aja cek dulu, guys. Kita cek dulu gimana-gimananya nih. Iya. Masuk dong. Oke. Ya. Apakah akunnya Edun Pisun dan terdapat dua iconic moments ini? Kita cek ya sama pemain-pemainnya. Oke. Di sini kita ke claim high dia dulu ya, teman-teman. Ya, 20 koin. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita gas dulu teman-teman. Di sini kita langsung aja ke manajemen squad. Ya. Kita langsung aja, guys. Wow! Ini dia teman-teman, dua iconic momento Cristiano Ronaldo dan juga ada dua nih Rashford Gaming, guys ya. Ini yang versi tema rating 96 di boosting 98 kalau enggak salah teman-teman ya. Wow, akhirnya gue megang akun ini, cok. Terus untuk Cristiano Ronaldo-nya versi yang less fly higher ya, teman-teman, terbang tinggi ya. Less fly higher itu kayak si Raja Arab Octopia ya, gamers ganteng idaman ya. Oke, mantap. Dan ada beberapa iconic lagi, kayaknya nggak diisiin iconic sama dia ya? Apa gimana ya? Wah sayang banget nih akun gokil begini kagak diisiin iconic, guys. Kita coba jenis kartu dulu. Ada beberapa iconic moment dari akun ini, teman-teman. Pokoknya untuk match gue bikin part kedua ya untuk akun ini ya, guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 iconic lumayan lah. Apalagi 2 iconic pack ya, guys ya. 10 iconic moment tuh kayaknya sih emang dia beli cuma untuk ya udah ini akunnya ada 2 iconic moment bukan emang untuk dimainin mulu kayaknya ya. Kayaknya sih seperti itu guys ya. Dan apalagi ya? Oh, gua mau kasih tahu kalian tentang yang tema guys. Di sini apakah bisa ubah tema? Temanya apa cuman Cristiano Ronaldo doang apa ada Rashford Gaming? Kita cek teman-teman. Tuh, lihat cok. Berarti dia bisa mendapatkan lumayan banyak koin di sini guys. Ini gokil banget sih cok. Gokil sekali teman-teman. Dan coba kita akan ke latihan aja ya teman-teman. Nanti besoknya baru kita ke gameplay ya teman-teman. Kita akan ke gameplay ya. Nah yang pertama ini dulu teman-teman. Kita bakal coba latihan menyerang. Apakah benar dua iconic momento ini bisa berjalan dengan baik? Kita cek aja guys ya. Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, ada Rashford Gaming guys. Oke, ada Rashford Gaming. Nice. Tapi Rashford-nya kayaknya mah gimana ya? Gue belum pernah nyobain pakai Rashford iconic moment berbayar, guys. Gue pernahnya cuman pakai yang versi 101 ya, teman-teman. Dan gue nggak tahu perbedaan antara keduanya tuh apa. Tapi yang pasti dari rating sih udah beda. Maksudnya secara gameplay beda berasanya tuh kayak mana gitu loh. Makanya gue lagi cek nih. Oke, untuk gue cekan mah sama aja sebenarnya. Kiri kanan dia bisanya backheel gaming begini, guys. Terus untuk dia punya kayak drive shoot-shootan kayak Nukik gitu loh. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba dia punya nggak. Yes! Oh, ini lebih melambung ya. Jadi kita coba beberapa kali lagi teman-teman di sini. Oke. Pirlo Gaming. Ngoper. Cari kawan di sana. Cari kawan di sana. Ngoper pada Lionel Messi. Oke. Kita bakal kesini. Kita shoot. Ih, beberapa kali tendangannya begitu mulu guys ya. Tidak ada tendangannya seperti angin. Angin bawala guys ya, enggak ada ya guys ya. Tapi gimana ya bisa dia punya dua iconic momento ya guys ya. Tapi pernah gua bahas kalau misalkan memang Konami pernah ada bug dulu teman-teman bisa beli dua iconic langsung. Jadi ya ini termasuk itu guys ya. Mungkin itu yang terjadi pada akun ini teman-teman. Tapi overall sih ya nggak apa-apa karena nantinya jadi legendary nih. Makanya nih ke bawah nggak ya dua-duanya ya. Dia nggak punya drive shoot gitu guys ya. Tendangan nukik gitu teman-teman. Cereng ini ada nggak? Kita coba ya. Gelas ya teman-teman. Sebelum gua akhiri videonya. Yes. Oke, mantap sekali guys ya. Oke. Jadi udah sih, apalagi teman-teman tinggal kita match doang nanti di part kedua mungkin 2 hari lagi bakal gua upload teman-teman. So, untuk Hanspace, terima kasih banyak udah minjemin akunnya. Sekali lagi gua ucapin makasih banyak nih akunnya keren banget dan tinggal kita coba push rating aja untuk akun ini. Ya, semoga next konten kita akan bikin bingung orang lain teman-teman. Oke, jadi segitu aja dulu video dari gue. Jangan lupa like, comment, dan tentunya subscribe. Keep working and stumble by video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
her mouth what she want. In my dick in her mouth what she want. What she want.